الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم جماعة صلاة فرضو صبح مسجد Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hari ini hari pertama kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, ketetapan iman Islam dan istiqomah dan memberikan kita nafahat-nafahat Ramadan. Dan sehingga kita menjadi termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan nanti di akhir bulan suci Ramadan, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, bukan sebaliknya. Orang yang bulannya mulia tetapi dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak melakukan, tidak memuliakan apa yang mestinya dimuliakan, tidak melakukan apa yang mestinya dilakukan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang, bahkan memperbanyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengambil satu pelajaran yang berhubungan juga dengan puasa. Kita ambil pelajaran dari Al-Imam Yahya bin Mu'ad bin Jabal Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu. Namun sebelumnya kita baca terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat nabiin, tabi'in, kepada para awliya wassahada wassalihin, wal-masyaikh khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Asani, Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Asani amadannallahu bimadadihim وفاد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو ياسين محمد بن علوي الملك الأسني في كتاب المختار من كلام الأخيار Yahya bin Mu'ad bin Ja'far Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Makalasani menuliskan di dalam kitabnya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Al-Mukhtar yaitu pilihan. Jadi kata-kata pilihan dari manusia-manusia pilihan. Dari para awliya, bahkan para siddiqin, dari para sahabat. Hari ini kita akan mengambil pelajaran dari Imam Yahya bin Mu'az bin Ja'far Ar-Razi. Salah satu di antara hikmah beliau, ini sangat berhubungan sekali dengan puasa Ramadan. Qala dawa'ul qulubi khamsatu asya. Obatnya hati itu ada lima. Ini biasanya kita sudah sangat tenar di Indonesia. Ini ada namanya si'ir tonggo api. Di siir berbahasa Jawa yang digubah oleh Sunan Bonang. Dan ini adalah asli bahasa Arabnya. Dari Imam Yahya bin Mu'ad bin Ja'far Ar-Razi, atau sebagian pendapat mengatakan dari Al-Imam Ibrahim bin Adham. Jadi dawa'ul qulubi khamsatu asya. Obatnya hati itu ada lima. Kita hidup di dunia ini punya hati. Berapa banyak orang yang hidup di dunia hatinya susah, resah, tak nyaman, bingung.
banyak masalah, tak tenang. Kebahagiaan itu letaknya bukan di bank. Kebahagiaan itu letaknya bukan di rumah besar, bukan di mobil mewah, bukan di tanah yang luas, kebun yang luas. Tidak. Tapi kebahagiaan itu letaknya di hati. Orang yang rumahnya sangat besar, uangnya sangat banyak, belum tentu lebih bahagia dari seorang tukang becak. Tukang becak itu bedanya parkir di tertidur. Begitu bisa dia. Orang super kaya, di rumah-rumahnya besar, kasurnya spring bed sangat mahal. Tidurnya putar sana, putar sini, gini, tak bisa tidur. Tukang becak, panas, terik, matahari, tidur dia di becaknya. Sehari mungkin narik becak dapat berapa. Jadi sebetulnya kebahagiaan itu letaknya tidak di duit. Sementara kita ini digiring pada pemikiran-pemikiran kapitalis. Pokoknya orang kalau mau bahagia harus duitnya banyak. Enggak mesti. Tidak mesti berapa banyak, orang duitnya tambah banyak, otaknya tambah susah. Hatinya tambah susah. Ketika hati susah, apa obatnya? Obatnya ada lima. Obatnya ada lima. Yang pertama, qiraatul Qur'an bitafakkur. Nomor satu, membaca Al-Qur'an dengan tafakkur. Memahami maknanya. Bukan asal baca, dapat pahala. Tapi untuk menjadi obat hati ini kurang. Jadi dengan maknanya. Itu baca Al-Qur'an. Baca Qur'an saja harus dengan maknanya. Apalagi sholat. Sekarang kita di bulan Ramadan, ini ada ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih di bulan Ramadan ini, yang paling diminati itu kadang yang paling cepat. Sudahlah cari yang sikit bilangannya, cari yang cepat lagi. Sana berapa? Sana 20. Majlis sana berapa? 8. Kita pergi sana. Sana 8, sana 8 juga. Mana lebih cepat? Sana, pergi sana. Kalau nak lebih cepat lagi, tak usah terawih. Tak usah terawih, lebih cepat lagi. Nah, jadi sebetulnya itu melanggar apa namanya SOP. Orang sholat yang betul bagaimana? Membaca Al-Quran saja yang mestinya itu harus ditadabur. Sekarang kalau Quran itu gak ditadaburi, kita dapat apa? Ya kalau sekedar membaca tetap dapat pahala. Tetapi kan Al-Quran itu isinya kita bisa tahu kalau kita hayati. Kalau gak dihayati ya, ya sekedar di bibir saja. Dan jangan mentang-mentang sekarang nak baca aja kemudian dapat pahala. Iya, tapi jangan berhenti di tempat. Terus harus apa namanya dipelajari. Ini tidak, mulai kecil dulu. Baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mulai kecil dulu, sebelum sunat udah hafal. Sampai sekarang udah tua beruban semua. Artinya belum paham juga. Gak ada peningkatan sama sekali. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dulu mulai kecil udah hafal dah. Sekarang udah nak mati pun tetap macam dulu waktu kecil. Tak ada tahu artinya apa lagi nak tafakur. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apal, apa tak apal surat pendek. Tapi mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, lahir tahun 70-an, 80-an lahir. Sekarang dah 2022. Sudah tahun 80-an sudah hafal dah. Sekarang sudah 40 tahun lebih. Masih belum tahu artinya lagi.
Terus hidup kita untuk apa di dunia ini? Sementara ilmu ini bisa, ilmu ini bisa, ilmu ini bisa. Ilmu dunia bukan main pandai lagi. Nah, apa tak hatinya susah terus? Kosong, tidak ada Al-Quran di dalamnya. Enggak mau belajar untuk memahaminya. Sholat juga gitu-gitu terus. Enggak ada peningkatan sama sekali, mulai kecil dulu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai sekarang tak tahu artinya apa. Entah. Dulu waktu kecil terbalik-balik. At-tahiyyatus mubarakatus salawat. Semuanya tus. Nah, sampai tua sekarang pun tetap aja tak tahu artinya. Macam mana anak khusus. Secara zahir saja kita tidak mau berusaha. Memang simsalabim abrakadabra. Langsung jadi wali gitu. Itu yang pertama, baca Quran. Makanya kita di bulan Ramadhan ini ya, tadarus, terawih, bacaannya kilap. Terawih 7 menit, kultum 7 menit, ini terawih 7 menit. Entah terawih model apa pun, tahu. Ilmu apa yang dipakai, tak tahu lah kalau, entahlah wallah alam. Jin pun heran kayaknya, kok cepat kali manusia ini geraknya, kalah jin. Walau wa khala'ul batni, yang kedua yaitu obatnya hati itu khala'ul batni, kosongnya perut. Kosongnya perut yaitu puasa. Nah, kita puasa Ramadan nih, jadi bulan suci Ramadan ini satu, membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, dipahami, ya kita tadarus, kita terawih. Kemudian waqala'ul batni, perut yang kosong. Perut yang kosong itu jadi obatnya hati. Orang kalau perutnya penuh, hatinya gelap. Tak percaya memang iya. Orang kalau perutnya itu penuh halal, gelap hati. Apalagi kalau dah penuh haram, tak usah tanya lagi. Itu di bulan suci Ramadan ini ndaklah perutnya kosong. Makanya Al-Imam Al-Ghazali, jangan kosongnya bukan cuma siang saja. Sekarang kan kita ngitungnya biasa orang awam puasa itu ya siang aja. Malam membatlah, kamu tahu. Hah? Siang aja mulai subuh-subuh pun sahurnya 2 piring. Jadi pas zuhur nanti baru agak melipat sikit perutnya. Maghrib belum lagi habis isi perut, tambah lagi. Habis tarawih antam lagi. Mana kosong perutnya? Tak ada perut kosong. Puasa secara bahasanya saja. Tetapi perut kita di bulan suci Ramadan ini justru tambah penuh daripada ketika di luar bulan suci Ramadan. Enggak percaya, tengoklah pasar itu mesti lebih ramai, mesti itu. Nah, orang jual kue sepanjang jalan habis semuanya itu. Siapa yang makan? Jin. Ah, jin tak doyan epo-epo. Mana jin doyan epo-epo? Tak ada jin doyan epo-epo tu. Ah, itu orang-orang yang puasa lah tu yang habiskan. Ah, itu jin. Entahlah jin model baru. Sekarang dah macam jin semua. Terawihnya macam jin, makannya macam jin, macam jin semua. Perut kosong, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang berpuasa yang volume makannya sama ketika dia tidak berpuasa, puasanya tidak ada apa-apanya, enggak dapat apa-apa. Karena makna daripada puasanya itu tidak ada. Puasa itu apa? Menahan nafsu. Nah, puasa cuma geser waktu makan saja, digeser. Sarapannya tarik ke sahur. Makan siang tarik apa, diundur ke buka. Makan malamnya habis terawih. Tak ada apa nih pengurangan sama sekali. Menunya bertambah, banyaknya bertambah. Biasanya cendol tak masuk, tiap hari cendol habis. Tiap hari teobeng. Nah, biasanya kadang cendol banyak sebulan sekali, lewat Meral, ah, ada cendol sedap nih, beli. Ini tak tiap hari dia membaca, epo-epo tak pernah berhenti. Entahlah, Nabi itu cuma 3 biji, 7 biji kurma saja bukan, makanya perutnya kosong. Perut kosong siang itu tak kosong sangat. Begitu habis maghrib, apa sih, sak, berdiri aja susah. Khala'ul batni, gelap malam itu. Makanya
Kalau terawih itu lama-lama tambah sikit, keberatan perut. Nah, itu sebabnya. Coba tahu sabaran berapa makan. Buka biasa, makan sekedarnya. Usahakanlah minimal itu puasa kita nih, makannya jangan lebih banyak daripada ketika kita tidak berpuasa. Itu minimal. Itu aja enggak ada gunanya, kata Imam apa? Ghazali. Jelas tak ada gunanya. Cuman, mana maknanya imsaknya itu di mana? Tak ada mana imsaknya. Mestinya kita nih puasa makannya dikurangin, tidurnya dikurangin, ya, semuanya dikurangin. Jadi nanti masuk bulan suci Ramadan nih timbangan ini turun. Tak percaya hari ini timbang bapak-bapak, ibu-ibu semua, nanti balik naik timbangan. Berdiri timbangan, Ustaz Sulaiman berapa kilo timbang, awas ya. Timbang nanti besok masuk Idul Fitri, naik timbangan lagi. Aku nak tengok dia bertambah apa berkurang timbangan. Nah. Ini tidak masuk bulan Syawal tambah gemuk-gemuk. Ini macam puasanya di mana arti puasanya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah puasanya orang awam. Nah, Rasulullah, Masya Allah. Puasa bukan kurma air putih. Kurma air putih. Kalau kita kalau masih kurmanya belum buka. Kurmanya di sebiji aja. Ini kue apa segala macam. Nanti ada lagi. Ada kolak, ada ini, ada itu. Ya Allah. Nah, terawih dah malas. Makanya terawih pun nyari yang sikit, nyari yang cepat. Orang di Yaman, cerita saya kawan saya dari Yaman. Orang terawih di Yaman nih. Kata beliau. Jadi terawih itu enggak serentak, Ustaz. Masjid Agung habis Isak, umpamanya lah. Masjid Agungnya habis Isak langsung. Jadi sekitar kalau jam 8 sampai jam 9.30. Satu jam setengah. Masjid Baitur Rahman jam 9.30 sampai jam 11. Baitul Karim jam 11 sampai jam 12.30. Jadi disetting tidak bareng. Jadi ada seorang kakek-kakek itu pakai tongkat aja. Jadi sholat terawih ikut di Masjid Agung. Ikut di Masjid Agung ya 20-23 di Yaman. Dari jam 8 sampai 9.30 selesai, jalan dia pergi ke Masjid Baitur Rahman. Dan selesai apa? Terawihnya 20 selesai, dia pergi ke Baitur Rahman. Bagi Baitur Rahman, nambah lagi. Sholat lagi terawih, belum kapok dia. Sini witir dia pergi lagi ke sana. Mana jam 9.30 sampai jam 11. Terawih sana selesai, orang nak witir, dia pindah lagi pergi ke Baitul Karim. Jadi 3-4 masjid sampai pagi. Terawihnya tak habis-habis. Lah kita, imam panjang sikit dah pusing. Aduh, iman kita memang macam gitu. Masya Allah. Itu berat kenapa? Perutnya ada kekenyangan. Jadinya diantaranya itu yang menyebabkan hati kita susah. Terus tak obat yang ketiga, obat hati. Jadi makanya biasanya orang-orang yang susah, suka pusing, suka apa yang terlalu selalu kenyang, makan enak-enak terus, perutnya penuh terus, dibuang-buang. Nah, itulah orang banyak masalah hatinya, sakit-sakit. Rasulullah tak ada buang makanan, tak ada sampai perut kekenyangan. Kemudian wa qiyamul lail, qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Jadi obat hati ini ada semuanya di bulan suci Ramadan. Qiyamul lail itu termasuk obat hati, mendirikan waktu malam. Ya, qiyamul lail habis Isya pun disebut dengan qiyamul lail. Habis Isya pun termasuk qiyamul lail. Kemudian wa tadarru, qiyamul lail tidak hanya terbatas makna secara umum. Qiyamul lail itu bukan hanya sholat tahajud saja. Kalau qiyamul lail makna secara umum, pokoknya seluruh ibadah yang dilaksanakan di tengah malam untuk mengisi malam hari. Baca Quran, zikir, selawat, salat. Cuma qiyamul lail dengan makna khusus artinya tahajud. Jadi diperbanyak qiyamul lail, malam hari banyak ibadah. Kemudian yang keempat, wa tadarru'a inda sahar.
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Waktu sahur ya yang menjelang subuh, sepertiga malam terakhir. Waktu kita sahur, waktu sahar namanya. Nah, itu. Ketika orang-orang pada tidur, kita bangun. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan berapa orang yang di waktu sahur itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, bertadarruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu mujalasatus salihin. Ini semuanya ada di bulan suci Ramadan, yaitu duduk dengan orang-orang saleh. Itu penting. Tarzan kenapa tidak bisa pakai sarung, Pak? Tarzan, kenapa tidak bisa pakai sarung? Kenapa, Ustaz? Karena dia tak punya kawan yang pakai sarung, makanya tak bisa sarung. Tergantung kawannya. Tarzan pakai baju tak bisa, Pak. Kawan dia tak ada yang pakai baju, mana dia bisa? Tergantung. Kita ini nak berkawan dengan siapa? Kalau kawan kita orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu hal yang positif untuk diri kita. Duduk dengan orang soleh, insya Allah kita akan diingatkan kepada akhirat. Masa orang soleh bahasnya properti apa gitu, urusan dunia tidak masuk, tidak masuk. Orang soleh bahasanya akhirat, ilmu apa segala macam, syariat. Itu orang soleh, ngajak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan hati. Itu orang untung. Ketika orang duduk dengan orang-orang soleh, dia mesti akan dapat satu pelajaran. Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang bisnismen, otak kita mesti bisnis terus. Duduk begitu duduk, baru sedotan kopi pertama, tek, langsung bisnis, 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 bisnis. Belum, karena kadang kopi ini belum sampai di bibir lagi, bisnis, bisnis sudah masuk. Duduk dengan orang politik, kopi belum terminum, politik, 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 politik. Itu sudah tergantung. Duduk dengan orang ahli judi, maksiat, ini langsung masuk. Semuanya tergantung kawannya. Duduk dengan orang-orang soleh, ya beda maksudnya. Hikmah, ilmu. Itulah yang menyebabkan hati menjadi tenang. Jadi hikmah ini dibikin oleh Sunan Bonang, satu tembang Jawa, yaitu Tombo Hati. Ya, Tombo Hati sangat makruh sekali. Mau saya nyanyikan di sini tak enak, panjang nanti tak balik-balik, kalau tak pun ngantuk pula orang nanti. Satu lagi kita tambahkan hikmah beliau untuk menutup majlis ini. Idza kunta la tarda anillahi ta'ala kaifa tas'alu ridha anka. Jadi ada kita ini kadang selalu doa sama Allah, ya Allah, minta agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minta agar diridhoi Allah, ridhoilah, ridhoilah, ridhoilah. Kata Imam Yahya bin Mu'ad bin Ja'far Ar-Razi, beliau ini salafus salih. Beliau ini meninggal pada tahun 258. Ini salafus salih, termasuk 300 tahun pertama. Kata beliau, jika engkau tidak ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, macam mana engkau minta agar Allah ridha kepadamu? Saya ulang. Jika engkau tidak ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, macam mana pula engkau ini minta agar Allah ridha kepadamu? Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ar-ridha bil qada. Ridha terhadap ketentuan Allah, keputusan Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu kita harus ridha, ikhlas. Kena musibah, ridha. Usaha rugi, ridho. Aku ini kok tak ganteng ya, ridho. Gitu. Ini tak nengok kawan-kawan aku ganteng-ganteng semua, aku kok tak ganteng. Operasi plastik, gak ridho. Macam-macam dibikin. Yang kulitnya agak hitam-hitam, diputih-putihkan, dioperasi. Yang kulitnya pesek, ditambahin. Ya, itu namanya tidak ridho dengan qada atau keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Gak boleh seperti itu. Yang rambutnya hitam kepengen perang, yang perang kepengen hitam. Dinamanya tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini enggak ridho sama Allah. Macam mana dia minta agar Allah ridho kepadanya? Kadang sakit, kadang rugi, kadang itu harus ridho semuanya. Apapun yang terjadi kita ini harus ridho sama Allah. Jadi barulah pantas kita minta agar Allah ridho kepada kita terhadap aku amalku sedikit, dosaku banyak, ya Allah. Kemana lagi? Jadi kadang-kadang yang namanya ar-ridha bil qada ini kadang sering terlupakan. Hari hujan minta panas. Hari panas gerutu, hari hujan gerutu. Kapan tak gerutu nih? La ilaha illallah. Susah, aduh hujan lagi pas. Panas betul. Kau ini syukurnya kapan sih? Ridhonya kapan? Tapi mintanya agar selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah gitu. Orang yang bagus itu apapun keputusan Allah, hatinya itu selalu menerima. Menerima karena ini yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini termasuk hati-hati yang selalu ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang wali mengatakan, kalaulah memang Allah ini menghendaki aku, maksudnya kemauan Allah Subhanahu wa taala kok menaruh aku ini di neraka, aku ridho aja sampai derajat yang seperti itu. Itu orang-orang ridho. Ya bukan maksudnya itu nekat itu, tidak, maksudnya ini dilihat dari bab ridhonya terhadap apa yang Allah kehendaki kepadanya. Mau jadikan miskin ridho, mau jadikan apa ridho, segala macam pokoknya ridho menerima. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.